Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Baim. Ya, kali ini kita kembali membahas gaming tentang crypto. Ya, kita coba cek dulu kondisi market hari ini. Market hari ini Bitcoin menyentuh di angka 49.000 ya. Ini sungguh luar biasa. Padahal beberapa bulan yang lalu Bitcoin masih di 30.000. Jadi Bitcoin memang sedang bullish dan banyak kripto-kripto yang sedang naik juga. Tapi biasanya kalau Bitcoin sedang naik ini, altcoin ini belum terlalu signifikan ya. Mungkin setelah ini baru dia akan meroket nih altcoin lainnya. Nah, langsung aja kita bahas sebuah gaming kripto. Nah, ini namanya AI Arena. Nah, gaming ini belum mengeluarkan tokennya ya. Jadi, apa namanya, jika teman-teman mulai coba main ini, nanti kemungkinan akan dihadiahi airdrop atau ini, apa namanya, koin kripto. Jadi, ini masih early sekali ya, teman-teman. Nah, terus untuk AI Arena ini, ada tentu saja ada investornya ya untuk dia melakukan airdrop itu. Jadi kalau teman-teman main dia bisa dikasih hadiah koin kripto. Ini salah satu investor besarnya Paradigm ya. Nah, ini salah satu investor yang sering kasih airdrop biasanya ya. Dan investor besar lainnya ini fundingnya juga lumayan sih, ada 11 juta dolar. Itu kalau dirupiahin mungkin miliaran ya. Jadi cukup banyak untuk uangnya. Nah, untuk gimana sih cara main game ini, teman-teman harus punya yang namanya wallet MetaMask tentunya. Nah, wallet MetaMask nanti teman-teman connect aja nih di sini. Nah, connect di sini. Dan teman-teman, oh ya, linknya nanti saya kasih di ini ya. Bisa pakai kode referral saya nanti supaya dapat bonus koin ya. Nah, nanti teman-teman isi profilnya, teman-teman linkin Twitter sama Discord ya. Discord teman-teman di linkin aja. Nanti jangan lupa sebelum main klaim dulu nih koin-koinnya, diklaim dulu. Nanti teman-teman dapat koin NRN nih 10.000. Ini masih testnet ya. Belum mainnetnya. Nanti setelah itu baru teman-teman kalau udah oke semua profilnya tinggal play now. Coba kita main ya. Ini gamenya sih cukup ringan ya, tapi pertama-tama itu ada kayak tutorialnya gitu. Dan dia itu apa namanya? Oh ya, ini kalau teman-teman ya tahu mafia, mafia itu lumayan gede ya ngasih airdrop tokennya ya. Dan ini ya mungkin saja bisa mirip-mirip mafia lah ya ngasih airdrop token. Tapi gamenya juga menarik juga ya untuk dimainkan karena dia cukup ringan dan ada kayak tipe-tipe fighting gitu ya. Fighting dan juga banyak tombol-tombol dan jurus-jurusnya lah ya. Nanti coba kita cek dulu ya, masih loading teman-teman. Nah, ini juga fundingnya itu kan sangat besar ya, sekitar 11 juta. Nah, di Paradigm ini banyak ngasih airdrop untuk seperti yang sebelum-sebelumnya tuh. Oh, masih loading juga. Kita coba cek-cek market dulu ya. Kita cek coba Solana udah angka $100, lumayan sih ini. Coba cek loadingnya agak lama. Ya. Ini udah mulai lagi, coba kita cek ya. Nah, ini awal-awal kita coba ke sini dulu ya. Kita coba tutorial dulu.
Material ini banyak ya, ada mungkin awal-awal bisa movement, ada damage tutorialnya. Nah ini coba kita cek yang terakhir ya, damage control. Nah, ini kita disuruh untuk ini ya, coba kontrolernya. Lalu coba kita tes dulu. Ya, ini udah selesai tutorialnya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri tutorialnya yang lainnya seperti apa. Grafisnya ya wah, memang nggak bagus-bagus banget, tapi ya lumayan lah ya. Karena ini web game ya, jadi lumayan ringan sih gamenya. Nah, kita coba mungkin ke pertarungan selanjutnya. Seperti apa? Jadi robot. Battle attribute strength weakness. So, tadinya orang, sekarang jadi robot nih. Lama nih ya ngobrolnya. Langsung bertarung saja. Loh, ini ada dummy training lagi ta? Training lagi. Oh, ini coba. Oh, ini bisa training, simulation, sama sparring ya. Coba kita sparring ya. Opponent ready aja lah. Oh, ini online ya, jadi berarti nyari lawannya juga online juga nih kayaknya. Kita start. Langsung kalah. Hop, hop, hop. Wow, wow. Red Dom. Coba kita cek. Training lagi, training lagi. Oh, kakek-kakek ya, coba kita ganti lah. Coba kita ganti wujudnya.
Ini nggak bisa diganti ya? Back to locker room. Nggak tahu nih gantinya gimana nih. AI inspector for take. Okay. Coba kita stake apa ini? Oh, ini rewardnya bisa di stake nih. Oke. Oh, coba kita stake 10 aja. 100 deh. Oke, nanti kita confirm di MetaMask-nya. Oke, ini cara ganti jagoan ini gimana nih? Coba kita cek keranjang ya, siapa tahu bisa beli topi atau apa. Mana nih? Oh, ini beli baterai. Baik lagi baik, baik ini ya. Coba kita cek sini apa nih? Cek, oh ini fighter. Kita back lagi. Ini ada marketplace tapi belum aktif kayaknya sih ya. Ya balik lagi ke home lagi. Ini kita gimana cara ganti jagoan? Oh ini factor selection. Edit. Oh ini belum bisa, memang dapatnya kayak gini nih, ntar coba. Oh ini ada reroll fighter, coba. Siapa tahu dapat yang lebih bagus fighternya. Kayaknya itunya nggak bisa deh. Edit skin aja, editnya. Nah, jadi hitam nih. Oh, bapaknya. Victory-nya jadi ini. Kayaknya udah nggak bisa diganti ini. Dapatnya ini, kakek-kakek. Jadi kalau teman-teman ini bikin akun baru lagi kalau mau dapat jagoan yang bagus ya. Ya udah langsung kita gameplay lagi. Kita coba lagi. Sekarang simulation ya. Simulation apa ya tadi? Oh, ini nih default factor-nya bisa diganti nih. Ini AI, ini default vector. Coba ya, ready. Pertarungan AI arena. Wah, kalah kita ternyata. Return to home. Kita lihat ranknya. Oke, compete, restore. Oke, nanti teman-teman mungkin bisa coba sendiri ya. Untuk apa namanya? Game ini AI Arena nanti silakan coba di webnya, nanti ada kemungkinan kita dapat hadiah token airdrop ya kalau memainkan game ini untuk early adopter tentunya ya. Sekian video kita kali ini, see you the next video, bye bye.